It's Arash from the Hi and Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak pergi final fitting untuk baju Arash. Lepas tu akan pergi final fitting untuk baju Ija. And then kita akan pergi ambil wedding boy. Sebab lagi 3 hari je. Lagi. Hah? Lagi sekali. Okay, sekarang kita nak masuk rumah hantu. Jom. Kena cari. Guys, kita menghadapi masalah which is kita tak jumpa kedai tu kat mana. Hari tu pergi tu je senang je, nanti pun susah. Okay guys, kita dah jumpa sebab kedai dia tingkat atas lagi sebenarnya. Bukan kat bawah tu. Confident dia cari kat bawah seluruh perusuk dunia. Kita cari kat bawah tu, cik. Seluruh perusuk dunia. Dekat sini lah kita sewa baju Arash. Alah, tak ada buat kenana bridal. Ya. Memang kau nak tunjuk situ. Dan ketak lagi. Engkau-engkau yang tu. Tembik gambar, tek-tek lah cerita. Okey. So, baju Arash kita dah ambil. Sekarang kita nak pergi ambil baju saya. So, ni lah baju dia. Sekarang kita ada dekat seni tukang. So kita nak ambil apa yang? Nak ambil wedding board dengan hanger. Ini okey benda. Tu itu oh, ni yang dia punya akrilik tu. Ish, kau ni. Tak percaya. Oh guys, tengoklah dia cantik gila. Okey, pakai tangan ni semua okey. Ni pun okey. Lawa juga. Ni korang yang ada gambar. So korang boleh request kalau korang ada gambar muka korang. Ni je ada. Cantiknya. Ni sayang. Cantiknya. Ni air pus lepas lah ataupun hari wedding. So kalau korang nak buat hantaran mas kahwin kat sini ni pun boleh. Hmm. Cek. Cantik. Dah, jom. Hi and Assalamualaikum guys. So hari ni ialah 21 hari bulan. Macam korang tahu. Korang tak tahu sebenarnya saya ni surprise. 22 hari bulan Ija akan bernikah dan bersanding pada hari yang sama. So hari ni punya plan, kita akan tunggu orang Inai sampai. Yes, kita tengah tunggu orang Inai sampai. Lepas Ija dah settle Inai, Ija akan bergerak ke hall. Sebab sekarang ni, yang Ija tengah santai-santai kat sini ni, orang pelamin dah tengah pasang pelamin dekat hall. Kita akan buat vlog lah hari ni, sehari sebelum. Tengok macam mana. So far, Ija rasa sekarang ni Ija belum nervous lagi. Mungkin malam ni Ija akan nervous dan Ija susah nak tidur. Sebab malam tadi pun Ija tidur pukul 3 lewat. Ija tanya semua kawan-kawan Ija, korang sangka tak aku dah nak kahwin? Semua jawab tak sangka. Lepas tu Ija pun jawab tak sangka. Sebab siapa sangka jodoh kita Allah nak temukan sekarang. Tapi Ija berani cakap hari ni adalah hari yang memenatkan. Saya nak kena kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesini, tutup, tutup, tutup. Bye. Okay guys, so Inai kita dah siap. Sekarang ni kita nak pergi hall sebab orang hall, orang pelamin semua dah sampai hall lama dah. Ija ni baru nak gerak ni. Nak tengok apa yang berlaku dekat hall tu. Sebab mula-mula tadi diorang salah pasang pelamin tau. Diorang salah side pasang pelamin. Nasib baiklah Aisyah pergi sana. So Aisyah nampak. Kalau tak, pelamin angin kemusnah. Tadi je saja je buat cerita sedih kena naik Grab. Tiba-tiba lah waktu je nak naik Grab tu. Nak cari Grab, tiba-tiba abang kesayangan je balik. Dah, jom turun. Abang kesayangan hantar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nampak dia barang. Eh, ada stand. Okay guys, now kita dah bawa stand untuk wedding board. Kita nak letak wedding board terus lah kat bahagian depan dewan. And kita ada dengan Aisyah. Tadi dia pergi rumah dia jangan ambil stand ni. Oi. Ija jalan. Ija jalan kaki. So ni adalah homestay yang kita orang sewa untuk family tapi sangat-sangat disappointed. Homestay ni dekat Anggun 3. Patutnya ada 4 bilik tapi tak tahu lah kenapa ada 3 je.
kahwin. Kahwin, kahwin, kahwin. Kahwin. Tengoklah. Tak best lah awak ni. Tengok apa? Tak cantik ke ni? Uish, cantik. Ha, tak best langsung lah you punya muka ni buat gaduh tu tak? Oh, cantik. Siapa pernah tengok pengantin buat bisnes meja nikah, meja sanding? Siapa nak Khadijah and Arash dalam majlis kahwin korang susun meja? Contact nombor ni. Pandai daripada orang yang buat ni. Bayar lebih. Bayar lebih. Tapi nak suruh nasional tu kan. Diorang ikut yang kita conteng-conteng dalam gambar. Pasti macam tak boleh macam ni. Sebab situ tadi kat sini memang kosong sekosong-kosongnya. Entah, diorang macam ni tau. Sekejap, biasa cakap apa, apa yang Aisyah terbuku dari hati. Memanglah dalam gambar, dalam lakaran tu ada lukisan. Tapi itu just nak kira berapa banyak table and untuk macam acknowledge people lah, roughly pelamin kat mana, meja beradab kat mana. Tapi tak payahlah bila sampai dewan tu nampak tempat tu kosong, dia biar je kosong. Macam fikirlah, macam analisis lah kan. Kalau benda tu tak sesuai, ubah. Ha, janganlah ikut buku 100% macam tu. Itulah masalahnya. Lepas tu kan, diorang kena bayar lebih tau sebab dewan ni ada tangga. Tapi bila diorang cakap macam nak alih meja sini lah, diorang buat muka tau. Pekerja-pekerja dia macam tak ikhlas langsung lah nak buat kerja. Sampai diorang ni nak suruh buat kerja pun, diorang macam... tak apalah, sorry lah, tak payahlah, tak payahlah, orang tak suka lah macam tu. Padahal bayar lebih tu. Ija memang sangat-sangat kecewa dengan orang meja sebenarnya. Sebab entahlah, terlalu banyak masalah sebenarnya tiba-tiba, secara tiba-tiba hari ni. So, dia jadi stres tau. Lepas tu tengoklah, kita orang yang kena kemas dewan sendiri ni. Sebab? So nanti korang mesti tanya mana family korang, okay. So family Ija tengah kemas rumah yang nak nikah. Family Arash pula diorang masak kat rumah sebab buat extra lauk untuk top up lah je. Singkis ramai orang datang, so lauk tak cukup, boleh top up. So now kita orang je lah yang kena sapu, kena bersihkan dewan ni balik. Sebab diorang buat kerja tadi kan, sampah, plastik-plastik semua diorang tinggalkan. Mungkinlah inilah dugaan kita nak berkahwin yang... Jumpa esok guys. Zaiman dah langsung posing dia. Saikis. Goodbye.